Halo River, Sendro TV di sini dan ini adalah akuarium laut Nano Reef Tank yang usianya 30 harian ya. Dan kalian tahu nggak, akuarium ini tuh nggak pernah pakai dosing sama sekali ya. Dan kali ini kita akan mereview penggunaan dosing bakteri dari Black Sea ya. Untuk hasilnya sih udah terbukti di akuariumku yang lama ya guys. Jadi nanti akan aku spillkan linknya. Nah, untuk akuarium ini cuma filter hang on aja ya guys. Dan lampunya tuh, lampunya cuma pakai kandil LED series aja. Tapi tenang, meskipun kayak gini, ini juga udah bagus dan rekom juga buat kalian yang minim dengan modal ya. Yuk sekarang kita review aja gimana penggunaan dari Black Sea bakteria ini ya. Oh ya guys, untuk penghuni di akuarium ini hanya ada 3 penghuni aja ya biotanya, yaitu 2 ikan dan 1 udang MP. Untuk kolamnya sih mekar semua guys ya. Dan aku selalu pakai Kima untuk filtrasi alaminya. Nah, ini dia untuk bakteri dari Black Sea-nya ya guys. Penggunaannya karena ini akuariumku cuma 12 liter, jadi aku kasih 1 tetes aja. Yang pertama kita buka dan pastikan bakteri Black Sea-nya original ya. Kalau original itu ada ya, ada kayak gini lah ya, ada labelnya. Kita langsung praktikan ya. Kita teteskan 1 tetes aja bakteri Black Sea ini. Murah guys ini guys, cuma 50 ribuan, jadi ini rekom banget dan sudah terbukti ampuh mengatasi alga dan kawan-kawan ya. Jadi untuk bakteri ini menstabilkan akuarium laut kita, jadi nanti kedepannya akan sehat walafiat akuariumnya ya. Dan ini belum aku WC loh ya selama 1 bulan. Jadi nanti akan aku WC, kemudian aku dosing bakteri lagi ke depan selama 1 bulan lebih. Dan selamanya aku akan pakai bakteri Black Sea ini. Jadi kita lihat aja gimana perkembangan di akuarium laut Nano Reef Tank ini. Dan juga di akuarium laut satunya sih, aku kebetulan ini mau ngerakit akuarium lagi khusus review bakteri dan dosing-dosing dari Black Sea ya guys. Nah, kalian tahu kan barusan udah lihat nggak itu? Ada makroalga yang sedikit bleaching ya, bukan sedikit, itu udah agak parah. Nah, ini kebetulan juga ada produknya Black Sea, namanya adalah makro alga Black Sea ya. Ini rekom banget, katanya sih bisa menyembuhkan dan juga memberikan nutrisi kepada makro alga. Nah, kebetulan banget kan ini adalah makro alga tank, jadi aku wajib coba. Nanti akan aku sepilkan gimana cara dan pemakaiannya untuk makro alga dari Black Sea ya guys ya. Yuk nanti kita sepil-sepil dan silahkan diikuti aja dari channel kita ini, yaitu Sendro TV, gimana kelanjutan dari pemakaian produk Black Sea ya guys ya. Apapun aliran kalian, happy aja guys, jangan pingin ribet ya. Sampai jumpa, kalau ada pertanyaan silahkan komentar, jangan lupa subscribe. Bye bye.